kedahsyatan doa minta ridho kunci sukses segalanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Wa ala hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center di manapun berada. Yang tidak lupa dan tidak pusan-pusannya. Senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah Duriyahnya duriyah yang tayyibah Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat Amin, amin, Allahumma amin Saudaraku kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Mungkin di antara kita ada yang sering mendengar doa Yang sering dibaca tatkala masuk bulan Ramadan Sebenarnya doa ini tidak khusus pada bulan Ramadan saja Doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca kapan saja Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan karena doa ini adalah doa minta ridho dan sukalikus minta surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala Serta berlindung kepada Allah dari murkanya Allah dan juga dari nerakanya Allah Doa ini sangat luar biasa kunci sukses segalanya Mengapa kunci sukses segalanya? Karena kalau Allah sudah ridho maka, apapun yang kita lakukan akan menjadi enak dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kalau Allah sudah tidak murka kepada kita, maka ini juga kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Doa yang sering kita dengar itu adalah doa yang sering diucapkan oleh anak-anak, kadang-kadang oleh orang-orang tua, ya, tatkala menjelang berbuka puasa misalnya atau tatkala setelah sholat terawih, uh, sholat witir, atau tatkala menjelang sahur misalnya dengan doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, wa bika min wal nar. Ini kalau doanya sendirian pakai ini as'aluka. Kalau doanya diaminkan oleh banyak orang maka seperti yang dibawa itu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah Wa min sakhatika wal nar Artinya Allahumma ya Allah Ini sesungguhnya aku as'aluka yaitu memohon oleh aku kepadamu Ridhoka minta ridhomu Wal jannata dan minta surga Jadi sesungguhnya aku ya Allah minta kepadamu ridhomu dan juga mistak surga. Apa sih maksudnya begini? Kalau kita ingin kefutuh terbuka segala pintu rizki kita, rizkinya sangat mudah, hartanya melimpah ruah dan barokah, maka tatkala membaca doa ini maka hati kita juga harus paham maknanya. Ya Allah sesungguhnya aku minta kepadamu ridhomu, ridho baik di dunia maupun di akhirat wal jannata dan juga minta surga. Artinya surga ini adalah kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan diartikan bahwa surga itu hanya di akhirat saja. Maksudnya jannah ini bisa bermakna taman, taman yang indah. Yang namanya taman indah itu bisa di surga dan bisa di akhir di dunia, di dunia dan di akhirat. Maka ingat tatkala kita berdoa Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah Ya Allah sesungguhnya aku meminta atau memohon kepada muridomu Ridho Ridha dalam urusan apa saja Baik itu urusan rizki, urusan ilmu, urusan keluarga, urusan bermasyarakat Urusan ekonomi, wal jannah dan mohon surga Surga ini bisa diartikan baiti jannati Rumahku adalah surgaku Artinya rumahku surgaku ini adalah tempat yang sangat indah Sangat menyejukkan, menyenangkan jadi Amakna ridho kawal jannah itu lebih umum Baik untuk di dunia maupun di akhirat Kemudian Wa'udhu bika min sakhatika nar Dan berlindung oleh aku bika kepadamu Min sakhatika dari murkamu Wannari dan dari neraka Artinya kalau Allah sudah ridho Allah memberikan segala rizki, kenikmatan, harta yang melimpah kepada kita Harta yang barokah menjadikan hidup kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Kita juga berlindung kepada Allah dari murkanya Allah. Karena kalau Allah itu sudah murka, walaupun orang itu mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, tetapi hanya sekedar izinnya Allah. Segala yang terjadi di dunia ini kan atas izinnya Allah, tetapi tidak semuanya diridhoi oleh Allah. Tidak semua. Orang-orang kafir itu diizini menjadi kaya raya, diizini oleh Allah. Bahkan setan dan iblis diizini oleh Allah doanya sangat cespleng, ya kan? Iblis itu kalau mensihir orang, setan itu bisa mendatangkan kekayaan. Makanya jangan silau dengan dikir dan doa yang pendek-pendek yang diajarkan oleh Ustadz-Ustadz abal-abal itu. Kan banyak sekali nih di Youtube sekarang ini Ustadz abal-abal yang tidak ngerti apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Tetapi sudah membuka channel-channel yang kami lihat itu Masya Allah ini hati-hati ya hati-hati karena apa setiap doa yang manjur yang mujarab yang cespleng itu semuanya diizini oleh Allah tetapi tidak semuanya diridhoi oleh Allah ya garis bawah nih tidak semuanya diridhoi oleh Allah apa gunanya kita misalnya mendapatkan harta yang melimpah ruah keinginan kita dituruti oleh Allah tetapi ternyata semuanya itu istidrot istidrot naudzubillah apa itu istidrot Istidrat adalah segala permintaan kita, keinginan kita dituruti oleh Allah sebagaimana permintaannya iblis, permintaannya setan, permintaannya orang-orang kafir dituruti oleh Allah, tetapi Allah enggak ridho. Allah tidak ridho sama sekali. Nanti kelak Demi kiamat, di -huh, uh, neraka pun juga geregetan itu. Maka hati-hati ya, hati-hati. Ini kita perbanyak doa ini ya, mulai dari Ramadan ini sampai kapanpun Kapan saja perbanyak seberapa sebanyak-banyaknya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Eh boleh juga diganti dhamirnya ini menjadi inna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika na min sakhatika wan nar. Walaupun misalnya tidak menjadi imam tetapi pakai inna boleh-boleh. Seperti kita solat itu kan membaca surat al-fatihah itu domirnya nahnu. Contohnya gini. Iya na'budu wa iya nasta'in. Walaupun sendirian pakai nahnu. Tidak boleh iya ka abudu wa iya ka sta'in. Tidak bisa. Ya? Jadi boleh. Walaupun sendirian menggunakan Allahumma inna nas'alu karitoka wal jannah. Wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'alu karitoka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini doa diulang-ulang sampai Allah ridha dan Allah memberikan rezeki yang melimpah ruah, hidup yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Demikian semoga bermanfaat wallahu taala a'lamu